Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian si Silverman. Berjuang jadi epic man, teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya. Saya gue doakan yang subscribe dan like yang mendapat epic big time show time man yang lo mau. Rezeki lo lancar terus, lo dan keluarga lo sehat-sehat semuanya. Amin, kalian juga amin gitu guys ya. Pokoknya sehat-sehat terus ya, jangan sakit-sakit brody, oke? Nah buat teman-teman semua, jadi buat yang nyari trik untuk dapetin epicnya trio Belanda, udah gue upload 2. Yang satu buat kalian semua yang koinnya di bawah 1000, yang satu buat kalian semua yang koinnya di atas 1000, oke? Bahkan ada juga trik yang buat di bawah 24 jam. Tonton aja, bahkan gue dapat 2 epic ya, sekali gacha dapat animasi hitam gacor, langsung tonton ya. Oke, jadi sekarang sebentar lagi nih, bentar lagi minggu depan. Ya minggu depan ya, ini masih minggu. Ya minggu depan hari Kamis ya. Ya siap-siap ya guys ya, karena akan ada yang kita tunggu ya, paket Belanda ya. Paket Barcelona ya kan. Nah ini kalau ini apa deh? Ini Football Pass Napoleon. Nah ini kalau ini trio MSN kemungkinan bisa keluar hari Kamis juga atau minggu depannya lagi pas anniversary Barcelona. Ya kalau trio MSN, kalau paket Belanda kemungkinan Kamis besok, karena bareng sama eFootball Championship Pro ya. Nih ini dari eFootball PES Napoleon. Teman-teman jangan lupa di follow dan jangan lupa di like, di love gitu. Kita harus saling support sama user eFootball. Don't forget to follow eFootball PES Napoleon ya. No, nih epic Barcelona. Nih guys, maksud gue ini nih. Nah ini, ini kan ada ini, ada Barcelona. Ini harusnya November nih. Ini ya, ini konsep aja, ini dari mana nih? Ini dari Football Pass Napoleon juga. Ini ada Hansi Flick ya kan, ada Yamal, Lewandowski, Rafinha, Pedri. Ini contoh buatan lah atau konsep aja, konsep paketnya bakal keluar paketnya, karena kan ya Konami udah bilang. Jadi kayak eFootball Championship Arsenal yang kemarin tuh ya kan, kita kan dapat paket Arsenal. Ya, tanggal 21 November itu akan keluar eFootball Championship Pro Barcelona, berarti Kamis besok kita akan ada paket Barcelona, ya kan? Tuh, contohnya kayak gini lah ya. Contoh tampilan paketnya seperti ini, brody. 1.500 gacor ya. No, contohnya. Nah ini kalau ini dari City Football nih. Contoh tampilan paket Barcelona. Hansi Flicknya 2 penguat, gimana? Kalau paket Barcelona ini keluar, kalian gacha atau tidak? Atau kalian angkut atau tidak, guys? Coba, gue mau tahu. Bang, kalau gue nungguin MU aja dah. Bang, kalau gue nungguin Milan dah, bang. Ya, coba gue mau tahu ya. Kalian ngangkut yang mana, guys? Nih, jadwalnya nih kalau kalian belum tahu. Ini dari Konami udah ngasih tahu jadwalnya. Arsenal itu Kamis 31 Oktober. Keluar eFootball Championship Pro Arsenal. Keluar juga paket Arsenal. Nah, untuk Barcelona Kamis 21 November. Ya, harusnya keluar juga paket Barcelona, ya kan? Ya, seperti itu kan. Nah, Milannya 28 November. Harusnya keluar tuh paket Milan. Nah ini jauh nih, MU-nya 16 Januari. Kemudian Munchen-nya itu 20 Februari. Inter-nya itu 6 Maret. Masih lama sekali teman-teman ya. Mungkin gue juga pengen ambil Milan guys ya. Kayaknya gue mau ambil Milan atau Inter juga. Ya kita lihat aja nanti ya guys ya. Nah kalau MU ini harusnya sudah pelatih baru guys ya. Untuk paket MU ini sudah pelatih yang baru. Ya kan? Gacor ya. Gimana guys? Kalau ini kalian misalnya koinnya cuma 1.800 atau koin kalian cuma pas ngepas 1.500, kalian ambil yang mana guys? Apakah Barca, Milan, Arsenal, Munchen atau Inter? Kalau kalian banyak koinnya mah Sultan ya, silakan ambil semuanya. Cuma yang koinnya ngepas, kira-kira kalian mau ambil yang mana? Kalian mau angkut yang mana boy? Oke? Okay? Nah ngomong-ngomongin ini paket ya, ingat ada juga trio MSN. Jadi kalau kalian harus berpikir nih, gue mau paket atau trio MSN. Lebih baik trio MSN dulu. Biasanya paket durasinya agak lama, ya kan? Jadi kalian ngumpulin koinnya lebih baik buat trio MSN dulu, epic trio MSN Messi, Suarez, Neymar. Karena paket biasanya durasinya agak lama. Jadi masih ada kesempatan kalian kumpulin sedikit koin lagi lah untuk paket, oke? Okay? Seperti itu. Kalau kalian nanya, "Bang, mendingan gua paket atau trio MSN?" Harusnya trio MSN dulu. Biasanya kan kalau gacha durasi cuma seminggu, biasanya seminggu dua minggu, ya kan? Kalau yang kayak Showtime kemarin Ballon d'Or 2 minggu. Nah tapi biasanya kan seminggu gitu ya. Makanya biasanya gue suruhnya kalian gacha dulu gitu ya, trio MSN dulu. Kalau kalian nanya paket, biasanya durasinya agak lama, jadi masih ada kesempatan ngumpulin koin lagi. Nah selanjutnya, nah ini mungkin buat teman-teman semua, inilah saatnya kalian membuka semua akun timbunan kalian yang punya akun banyak. Atau yang belum punya akun banyak, bikin akun baru aja sekarang. Ambil-ambilin 100 koinnya di gachanya nanti pas trio MSN ya. Mumpung sekarang masih ada event Bang Winda Basudara dapat 100 koin gratis region Indonesia ya pas bikinnya ya. Nah kalau ini pas laga akun baru sekarang bisa dapat 350 koin lah. Ibaratnya 100 koinnya dari mainin misi yang 10 misi 100 koin. Dari Bang Winda 100 koin yang ini. Tuh 100 koin, 200 koin.
Nah, sisanya kalian mainin di bagian laga, ada yang 50 koin itu yang dapetin 50 koin, nah itu mainin sampai koin kalian 250. Buka pas laga yang menengah, kan pas laga menengah, kalau akun lu belum pernah buka pas laga, kalau akun lu sebelumnya belum buka pas laga, itu yang menengah cuma 250. Kalian buka, mainin 100 match secara cepat, ya paling setengah jam, sejam lah udah kelar. Triknya udah gue kasih tau, biar cepat mainin pas laga, ya kan. Kemudian habis itu kalian dapat 500 koin, nanti 250 ditukar 500 koin, dapat 500 koinnya buat buka premium. Yang premium itu 500 koin pas kalian buka, karena tadi udah mainin 100 match, otomatis tinggal ngeklaim 1000 koinnya. Jadi dengan 250 koin dapat 1000 koin. Mantap ya guys ya. Gokil ya kan. Nah, ini kesempatan kalian bikin banyak akun baru sekarang. Mumpung lagi ada Winda Basudara Kemen. Ambil-ambilin aja 100 koin, bikin lagi akun baru, apalagi pakai Root Explorer. Tutorialnya udah gue ajarin tuh. Untuk gimana cara pakai Root Explorer, tinggal ganti nama udah jadi akun baru tuh. Ya kan? Cuma ya kalau sekarang akun baru animasinya agak lama gitu guys, udah malas gue guys ya. Jadi ya gue akun gue udah banyak banget guys ya. Jadi ya kayaknya gue gak usah bikin akun-akun baru lagi. Cuma akun gue udah banyak, jadi tinggal buka-bukain aja. Apalagi teman-teman yang main e-football dari zaman PES Mobile, wah pasti punya akunnya banyak dah. Oke, jadi mungkin itu aja guys untuk info kali ini. Jadi buat kalian semua, koin ditahan-tahan guys ya, jangan di buat gacha-gacha yang tidak perlu gitu ya. Karena akan ada paket Barcelona mungkin Kamis besok bertepatan eFootball Championship Pro dan juga Trio MSN, yang kemungkinan ya antara Kamis besok sama yang akhir November ada anniversary Barcelona. Kita tungguin aja karena bulan November spesial bulannya Barcelona. Itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.